Cuma lepas tiga pemain ke TC Timnas Indonesia, Thomas Doll sindir Shin Tae-yong. Persija baru saja mengirim tiga pemain ke TC Timnas U20 Indonesia berdasarkan konfirmasi Nova Arianto. Ketiganya adalah Barnabas Sobor, Ahmad Maulana Syarif, dan Resa Aditya Nugraha. Enam pemain Persija yang belum dilepas oleh Thomas Doll yakni Alfrianto Niko, Cahya Supriyadi, Doni Tri Pamungkas, Franky Misa, Ginanjar Wahyu dan Muhammad Ferrari. Kita dari bulan lalu sudah bilang bahwa akan rasa kehilangan beberapa bulan ke depan karena masalah TC ini. Saya tidak bisa mainkan pemain yang dipanggil TC, ujar Thomas Doll dalam jumpa pers, Kamis, 2 Februari 2023. Ini, pentingnya, kompetisi karena TC itu kan cuma latihan-latihan, tapi tak ada kompetisinya. Nanti mereka harus pulang balik, tapi mereka tak merasakan sama sekali kompetisi. U20 kalau di Eropa pasti pelatihnya izin kalau misal ada turnamen. Bisa gak dikasih waktu main di tim utamanya? Saya merasa ini sangat berbeda dengan latihan. Tak ada perkembangan, tak ada kompetisi dan bagaimana mau main di Piala Dunia U20, tambahnya.